Sahabat 70 Channel, bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusannya. Kali ini kita sama-sama menyaksikan pertandingan badminton pada Australia Open 2023 yang dilaksanakan di State Sports Centre, Sydney, Australia. Salah satunya yang menarik adalah pertandingan antara Tunggal Putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, melawan Tunggal Putra Thailand, Kantapon Wang Charun. Sebelum melanjutkan, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe video ini, agar sahabat tidak ketinggalan dengan pertandingan-pertandingan menarik lainnya. Jika berkenan, berikan juga komentar-komentar yang membangun. Jika sudah, mari kita lanjutkan menonton pertandingan ini. Head-to-head kedua pemain ini adalah 1-0 untuk kemenangan Kantapon Wang Charun. Pertemuan terakhir mereka adalah pada Indonesian Master 2016, Kantapon Wang Charun menang rubber set, 16-21, 21-19, dan 21-12. Cesar Hiren Rustavito saat ini menempati peringkat 59 BWF, sedangkan Kantapon Wang Charun menempati peringkat 34 BWF. Pemenang dari pertandingan ini akan bertemu dengan wakil China, Wang Hong yang berhasil mengalahkan Kodai Naraoka dengan kemenangan 2 set langsung 21-19 dan 21-11. Nah, bagaimana akhir dari pertandingan ini? Saksikan terus pertandingan menarik ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini. Ladies and gentlemen, on my right, Malvika Bansal, India. And on my left, Kai Yuo, Chinese Taipei. Turn all. Four, two, over, 11, 10, 11, all. Three, six. Game. So it's over, chop, 11. Turn server, 7-3. Service over, 37-11. Service over, 8-4. Match on court 1 is mid singles. Masan Management from India. Thank you.
Court 4, ready again. Court 4, ready again. Service over. 1-4. Court 1, 20 seconds. 2-1. Court 1. Thank you.